Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Avernime. Oke, nih, jadi kesempatan kali ini saya pengen nunjukin tutorial bagaimana cara mengubah bahasa di aplikasi TixID, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara mengubah atau mengganti bahasa aplikasi TixID, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi TixID-nya, teman-teman ya. Nah, kalian tungguin, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan beranda dari TixID, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kiri atas, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada ikon profil tuh ya, atau ikon akun tuh, tinggalkan klik. Nah, kemudian di sini ada pengaturan, teman-teman ya, di bagian pojok kanan atas ini tinggalkan klik aja pengaturan atau setting. Dan di sini ada pengaturan bahasa, teman-teman ya, tinggalkan klik aja di sini bahasa. Nah, kemudian di sini tinggalkan pilih aja kalian tuh pengen pakai bahasa apa, teman-teman ya. Di sini ada dua pilihan bahasa, ada bahasa Indonesia dan ada juga bahasa Inggris ya. Nah, misalnya sekarang saya sudah menggunakan bahasa Indonesia, saya akan ubah menjadi bahasa Inggris, teman-teman ya. Tinggal saya klik aja di sini English. Nah, kalau memang sudah muncul pop up berhasil bahasa telah berhasil diubah, berarti kalian sudah berhasil untuk mengubah bahasa di aplikasi TixID, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, kita aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.